Pemirsa, Satgas TPMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan tampak sangat bersemangat dalam pembuatan jalan untuk mencapai 100% di lingkungan 2 Pasir Bidang Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembangunan jalan baru sepanjang 6.400 meter dengan lebar 8 meter dari Desa Siuhom sampai ke Desa Sangkunur terus dikebut mengingat waktu sudah mendekati finish. Dengan dibantu warga setempat, anggota Satgas TPMD ke-111 merapikan dan memadatkan jalan menggunakan material seadanya. Dengan semangat, para prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TPMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan ini memadatkan jalan menggunakan bebatuan dari sekitar, dengan tujuan jalan bisa keras sehingga meminimalisir jalan yang becek dan juga berlubang. Sherman Anang, salah satu anggota Satgas, mengatakan timnya sangat bersemangat agar jalan ini cepat bisa digunakan oleh warga. Dan warga nantinya bisa tersenyum karena akan lebih mudah untuk mengakses ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya personil Satgas TPMD 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan dengan penuh semangat bekerja sama dengan pengerasan jalan demi mengejar target jalan supaya cepat selesai. Tak semangat. Amin. Dari Tapanuli Selatan, kontributor Suara Indonesia melaporkan.